Seterusnya. Ya. Apa tu? Apa tu? Tilam. Tilam? Ada yang cakap tilam tadi? Tilam lama. Tilam bukan? Okey, kita nak pergi ke lagu yang seterusnya. Saya rasa lagu ni di tahun 1994. Ha. Ya. Ketika album Bisa-Berbisa kan? Bisa-Berbisa. So, terimalah untuk anda, Tergamak Kau. Jadi saya nak semua nyanyi bersama-sama. Lagu-lagu UK
lagu Sayu-Sayu kan. Dia lagu broken lah. Tergamaknya dia tinggalkan. Tergamaknya dia tinggalkan aku ni. Tapi lagu UKIS memang banyak yang dia terlintuk pun. Ya betul. Kita layan kan. Sebab lagu dia pun banyak lagu-lagu mengisahkan cinta. Betul. Jadi lagu Tergamak Kau, dia mungkin pandang yang lebih berharta. Betul. Yang berharta lah. Yang berharta, yang tak berharta ni tak pandang. Ya betul. Ada yang putus cinta kat sini? Siapa pernah putus cinta? Seramai ke? Cuba angkat tangan sikit. Yang pernah ke yang baru putus cinta siapa? Angkat tangan. Siapa? Tak ada yang mengaku. Makcik putus cinta? Yang belakang sana. Oi, laju. Putus cinta sebab apa makcik? Bagi. Apa sebab apa? Oh, okay. Mungkin abang yang cakap tadi tu pun simpan pada putus cinta kan? Pernah tak abang? Tak pernah? Abang pernah putus cinta tak? Abang yang pakai baju hitam, yang pakai mask hitam tu. Sebelah kat lah. Ya betul. Abang pernah putus cinta tak abang? Tak pernah? Pernah ada girlfriend? Tak pernah juga? Okay, alright. Itulah, ni sebabkan saya pun tak jaga malam ni. Ya betul. Sebab saya akan support sahabat saya, sahabat anggota asal. Sebab sekarang ni adalah UKIS yang asal. Betul. Yes. Jadi insyaAllah mungkin Acik akan ada keluarkan lagu-lagu yang terbaru. InsyaAllah dalam proses sebenarnya. Dalam proses untuk keluarkan lagu baru. Ya betul. So pada anda teruskan support dan terus stay tune je lah. InsyaAllah InsyaAllah kita akan teruskan legasi-legasi lagu-lagu dengan bersama orang-orang lama. Cuma ramai yang tak tahu lagi yang nak follow. Macam mana nak tahu UKIS, perkembangan UKIS? Boleh follow apa? IG UKIS atau IG Facebook UKIS underscore official. UKIS underscore official. Dia ada official kat belakang tu. Oh, okay. Ekon baru lah. Ekon baru. Okay, anda boleh follow UKIS Fans Club. Pun ada ya? Biasanya UKIS saja. Fan Club yang itu yang sebelum ni. Oh, okay, baik. Jadi anda boleh follow di Instagram dan juga Facebook untuk mengikuti pengembangan UKIS. Yeah, betul. Okay.